Sementara itu pasangan Amin optimistis meraih suara terbanyak di 3 provinsi di Pulau Jawa. Ketiga provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut pasangan Amin, hal ini terlihat dengan membludaknya massa saat mengikuti kegiatan bersama pasangan Amin di 3 provinsi tersebut. Jawa Barat, 3 provinsi ini yang suaranya besar. Tentu kita akan bekerja semaksimal mungkin dan saya mendengar energi perubahan di 3 provinsi ini dahsyat. Apalagi DKI, insya Allah sebagai mantan gubernur sudah aman.